satisfied. It's caught in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kantor PBNU kedatangan Bapak Kapolri yang baru dilantik, masih sangat baru, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang saya secara pribadi sudah kenal lama sejak beliau Kapolres Pati, Kapolresta Solo, Kapolda Banten, selalu berjumpa. Dan selama saya kenal, beliau seorang perwira polisi yang profesional dan bertindak tegas. Cabang, kalau ada polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda yang tidak mau bertemu dengan NU, berarti tidak menghormati saya sebagai warga Nadien. Pengkaderan setiap daerah sekali angkatan 50 orang, sudah dikalikan berapa itu materinya, di samping Islam Al-Sinawa Jamaah, Islam yang moderat, Islam yang toleran, juga pilar, 4 pilar itu. Sedikit saya tambahkan Pak Kapolri, di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam, nggak ada. Apalagi negara Islam, apalagi khilafah, nggak ada. Umat Islam aja nggak ada. Yang ada ummatan wasaton, umat yang modern. Maka Nabi diperintah oleh Allah membangun negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Apa tuh Madinah? Apa tamadun, madaniyah, madani, apa civilized? Negara yang berdiri di atas keadilan, di atas hukum, tidak pandang bulu warganya, muslim, non-muslim, pendatang, pribumi. Maka di Madinah waktu itu penduduknya ada muslim, ada non-muslim. Non-muslim ada tiga suku, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Dan pendatang dan pribumi, semuanya di mata hukum sama. Diperlakukan oleh Nabi sama, nama negaranya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Jadi yang berlaku di sana waktu itu adalah citizenship, seperti kita inilah. Dari situlah NU tahun 36 Pak, 9 tahun sebelum merdeka, keputusan Muktamar Banjarmasin mengatakan Indonesia negara Darussalam, bukan Darul Islam, negara yang damai, negara yang merkut semua komponen yang ada dengan prinsip, dengan semangat ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, NU setuju ketika 7 kata piagam Jakarta dicoret, NU setuju. Yang penting bersatu dulu. Negara baru lahir, sudah bicara syariat, wah perang nanti. Bersatu dulu. Waktu itu Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, tanggal 18 Agustus 45 setuju 7 kata dicoret. Tapi ada usul waktu itu, asal usul ada Kementerian Agama supaya tidak sekuler. Agama masih hadir ngurus agama. Negara masih hadir ngurus agama. Haji diurus, umroh, nikah, talak, nikah lagi, masih hadir agama. Jadi agama, negara masih hadir. Waktu itu Turki sekuler 100%. Negara tidak ikut campur masalah agama. Haji mau haji enggak, orang terserah. Enggak urusan. Jadi ketika Wahid Hasyim bicara setuju-tuju kata dicoret dengan berkewajiban dan syariat Islam itu, asal ada Kementerian Agama. Maka selama orde lama dulu, selama Pak Bung Karno Menteri Agama, pasti NU selamanya itu. Baru orde baru, non-NU semua, baru reformasi, NU lagi. Kemarin sebentar kita tingkatkan saling pengertian, saling persepsi, menyamakan persepsi, kemudian memperkuat kerjasama Islam toleran, Islam moderat, Islam tawassut, Islam tasamuh. Mari kita fil khairu barakati wan najah. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Kapolri, Pak Sigit diberi kuat lahir batin oleh Allah.
hingga sukses dan berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin berbahagia, saatnya kita simak bersama sambutan Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Kami aturkan dengan penuh segala hormat. Merangka acara yang pertama, silaturahmi Pak, sesama warga Nadien. Jadi begini Pak, ini ada ceritanya. Jadi pada saat itu saya menjadi Kapolres Pati Pak. Yang mendampingi saya saat itu yang paling sering adalah Pak Kiai Happy, Pak Kiai Happy Padi. Beliau ngobrol, kemudian beliau sampaikan, Pak Sigit, jenengan ini sudah jadi warga NU gitu. Terus kemudian kami soan ke Mbah Sahal Pak pada saat itu. Mbah Sahal juga menyatakan hal yang sama. Tapi kan setelah sekian tahun kemudian kan saya kemudian jangan-jangan KTA saya sudah habis kan gitu Pak. Jadi saat itu kebetulan kami jadi Kapolda Banten Pak, bertemu dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada saat itu Rois Am NU juga, jadi Pak Sahal Rois Am, Pak Ma'ruf Amin juga Rois Am. Pada saat itu saya tanya lagi Pak ke beliau, Pak kata Mbak Sahal dulu saya ini warga NU. Saya mau nanya apakah saat ini saya masih menjadi warga NU atau sudah. Nah kata beliau menegaskan lagi bahwa betul Pak Kapolda adalah warga Nadien cabang Nasrani. Jadi itu Pak, makanya mohon izin saya berani menyampaikan bahwa sore hari ini kita silaturahmi sama warga Nadien kan begitu Pak. Terima kasih, mungkin ini juga diikuti oleh seluruh warga NU sampai dengan cabang Pak ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore untuk seluruh rekan-rekan yang bergabung. Mungkin secara non-formal kami dengan Pak Kiai, kemudian beliau Pak Elmi Faisal, dan Pak Suhud, mungkin kami sudah sering berinteraksi lah di antara sahabat-sahabat yang anak-anak. Namun secara resmi selaku Kapolri baru hari ini Pak. Begitu kemarin kami dilantik, tadi pagi kami melaksanakan Commander Wis. Setelah selesai, mohon izin kami langsung berkunjung ke tempat Bapak. Jadi ini juga tentunya merupakan suatu kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk di hari pertama kami menjadi Kapolri, kami bisa mendapatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi ke PBNU. Dan berikutnya besok kami juga akan sowan ke Pak Hedar, Mas Mukti di Muhammadiyah. Ini sebagai bagian dari program kami untuk melanjutkan tagline kami Pak, Polri yang presisi, di mana di dalamnya kami memiliki program yang tentunya bagaimana kami melaksanakan kerjasama baik dengan kelembagaan yang ada maupun kerjasama dengan organisasi masyarakat yang ada. Tentunya banyak hal yang tentunya bisa dikerjasamakan. Jadi kalau beliau tadi sampaikan setelah silaturahim, kemudian selanjutnya lah adalah silatu afkar Pak ya. Jadi ini sudah saya catat Pak. Menyamakan sama pandangan Pak. Sehingga kemudian bisa melaksanakan kerjasama, suatu kerjasama. Mohon izin Pak, kami selalu sampaikan kepada seluruh anggota bahwa Polri itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita harus bisa bersinergi untuk bisa menjaga stabilitas Kamtibmas, untuk bisa melakukan upaya-upaya hari Kamtibmas. Sehingga mau tidak mau, sinergi harus kita lakukan. Dan tentunya sinergi dengan salah satu ormas muslim terbesar itu hukumnya wajib Pak. Jadi dalam kesempatan ini
kami berterima kasih Pak, banyak sekali program-program ke depan yang terkait dengan masalah pemeliharaan Kamtibmas, mulai dari menjaga bagaimana supaya lingkungan kita bisa kita jaga agar selalu terjaga. Interaksi kerjasama antara kepolisian dengan NU itu sangat kami rasakan, khususnya pada dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan hari-hari besar agama, khususnya agama-agama yang non-muslim, di mana kawan-kawan dari Banser, Wagar Nusa itu selalu berdampingan dengan kepolisian untuk menjaga, memelihara Kamtibmas agar pada saat kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak asing lagi Pak bagi kami untuk kerjasama-kerjasama tersebut, dan sudah kami rasakan. Beberapa waktu yang lalu memang kami pernah sampaikan bahwa pada saat kami di Banten, kami sering sowan ke beberapa ulama. Kita bicara masalah upaya untuk mencegah terpapar dari radikalisme dan terorisme. Dan para ulama ataupun kiai di Banten saat itu selalu menyampaikan bahwa yang paling bagus untuk mencegah jangan sampai seseorang terpapar itu salah satunya dengan belajar kitab kuning. Pada saat itu kitab kuning yang dimaksud itu adalah kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama besar Banten yang kemudian berada di Mekah Pak ya, dan wafat di Mekah. Jadi setelah berapa kali kami berkeliling, banyak kiai-kiai yang menyampaikan hal yang sama, sehingga pada satu di kesempatan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar, saya sampaikan bahwa anggota Banten pada saat itu Pak, kita minta untuk belajar kitab kuning Pak. Alhamdulillah pada saat saya bawa, saya tarik ke nasional, memang mungkin kemudian banyak yang apa yang dimaksud gitu. Tapi Pak Marsudi Zuhud belain saya Pak. Beliau tadi juga sudah menjelaskan apa maksudnya. Jadi itu adalah niat bahwa anggota kami harus selalu kami perkuat Pak dengan keyakinan masing-masing, sehingga kemudian dengan mau mengakomodir terkait dengan kearifan-kearifan yang ada, sehingga kemudian itu menjadi keanekaragaman, keberagaman yang selalu harus kita jaga sebagai satu kekuatan bangsa kita. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan program kita ke depan Pak, banyak hal yang kami tentu harus selalu bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, terutamanya dari ormas-ormas besar seperti NU, terkait dengan program-program seperti sekarang Pak, pembentukan kampung tangguh gitu Pak. Karena memang COVID ini angkanya terus naik Pak, sehingga memang kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat, dan tentunya kami akan sangat terbantu manakala rekan-rekan, sahabat-sahabat dari NU juga membantu memberikan hal yang sama. Karena memang berat sekali untuk menekan angka COVID ini kalau tidak ada keterpaduan. Dan di beberapa wilayah seperti di Surabaya itu Kampung Tangguh sudah berjalan Pak. Kita akan teruskan di Polda Metro juga kita coba Pak. Jadi harapan kita di daerah-daerah yang zona merah itu kita bisa membuat Kampung Tangguh, dan ini betul-betul bisa efektif berjalan kalau ada sinergi di seluruh komponen masyarakat yang ada di situ untuk sama-sama menjaga. Paling tidak dengan mengembalikan atau mempertahankan status agar jumlah yang terpapar tidak bertambah, maka di suatu wilayah di desa tersebut bisa kembali
normal, walaupun tetap mengenakan protokol kesehatan, tapi tentunya kita akan sedikit lega kalau sanak saudara kita kemudian kita alhamdulillah mendapatkan informasi bahwa yang terpapar mulai berkurang. Jadi itu adalah tantangan-tantangan ke depan, itu salah satu yang mesti harus kita hadapi, termasuk bagaimana ke depan kita menghadapi upaya pemulihan ekonomi nasional yang tentunya juga perlu adanya suatu sinergi yang sangat kuat antara umaroh dan ulama, umaroh dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, sehingga stabilitas Kamtibmas betul-betul kita jaga. Karena faktor kunci utama supaya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, salah satunya adalah manakala Kamtibmas bisa terjaga, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kami bersinergi. Kami pernah sampaikan bahwa kami tentunya sangat berharap bahwa anggota-anggota kami akan diisi oleh orang-orang yang ahli, yang kemudian dia paham, dia mengerti tentang dalam hal ini saya sering sampaikan bahwa kita akan sangat senang kalau anggota-anggota kita bisa terpilih dari madrasah, dari yang pesantren, yang pinter habis Quran, sehingga pada saat apalagi di suatu daerah beliau adalah putra dari tokoh-tokoh agama, sehingga pada saat kita rekrut kemudian kita kembalikan menjadi polisi kembali yang mengabdi ke wilayah tersebut, maka tentu pasti akan disegani, dan beliau pasti akan bisa menjadi sosok polisi yang dihormati, disayangi oleh warganya, karena beliau adalah seseorang yang kenal, yang pertama mungkin putra tokoh, yang kedua bisa hafiz Quran, menguasai agama, sehingga pada saat bicara masyarakat pun kemudian menurut tanpa kita harus menggunakan pistol, kira-kira seperti itu. Ke depan seperti itu Pak, program-program kita, kenapa kita kemudian pengen bahwa polisi ini ke depan bisa tegas tapi humanis tanpa menggunakan kekuatan yang kita miliki. Masyarakat kemudian bisa memahami pada saat kita memberikan pemahaman bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, ini jangan, silakan pulang, itu bisa kita lakukan manakala memang nilai-nilai tersebut dimiliki oleh anggota kami Pak. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu dan tempat, kami mohon izin untuk selanjutnya melanjutkan kerjasama yang sudah ada, bahkan semakin erat, semakin kuat, sehingga tentunya Polri dan NU betul-betul bisa menjaga negara kesepakatan ini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.